Hai, assalamualaikum. Kali ini aku makan bakso. Yap, ini dia baksonya. Terus selain bakso ada gorengan. Nah, ini ada pangsitnya dari bakso. Terus ada juga tahu isi sama tempe goreng. Selain itu juga ada sambal. Nah, ini ada sambal baksonya, sambal cabai. Kemudian ada sambal petis dari gorengan tahu isi. Maaf. Oke, next. Nah, sekarang kita cobain kuah originalnya dulu. Lumayan. Baksonya ini aku belinya di bakso Arema Pak Parno yang ada di Gayam. Mungkin teman-teman desa Gayam atau Panggulan sekitarnya tahu ya. Nah, ini aku kasih kecap dulu. Setelah itu aku kasih sambal. Nah, mungkin teman-teman punya cara unik sendiri ya. Kalau makan bakso, ada yang kuah, ada yang original, ada yang sambal aja, ada yang kayak aku pakai kecap dan sambal, terus ada juga yang dicampur sama saus. Nah, biasanya aku tuh kalau makan bakso itu ada cara tersendiri. Ah, ini nyengak guys. Why? Senyengak itu tadi sambalnya. Jadi lanjut tadi ya, aku tuh kalau makan bakso biasanya aku habisin dulu kuah sama isiannya kecuali bakso. Nanti kalau tinggal baksonya tuh aku iris-iris kecil-kecil, terus aku kasih kecap lagi. Aduh, nyeblok kuring aku. Kemudian aku kasih sambal. Jadinya kayak bakso pentol saus kayak gitu, enak banget. Nah, ini aku makan gorengannya, meropeling. Nah, isinya itu ada dagingnya. Baksonya itu ada dua tipe, yaitu bakso halusan sama bakso urat dan satu bakso besar. Bakso besarnya itu isinya telur. Oke. Mungkin teman-teman ada yang ngeh kalau adik aku nggak ada karena adik aku udah tidur dari jam 7. Karena kebetulan tadi itu jam 7 mati lampu guys di tempat aku. Bahkan aku tadi berpikir nggak bakal bisa upload dan nggak bisa buat video, take video karena ya mati lampu, terus aku nggak bisa cari makanan buat makan bersama tadi itu. Dan alhamdulillahnya jam 8 muruk. Nah, pas itu aku langsung cari makanan buat take video malam ini di puasa ketiga, makan bersama yang biasanya makan bersama ade, kali ini makan bersama teman-teman yang ada nonton. Oke, kayak gitu guys. Ini sebenarnya enak kuahnya, cuman sambalnya itu nyegrak banget gitu loh, jadi kentara kayak pedes, dan pedesnya pedes nyegrak, tapi aku suka. Nah, ini tahu putihnya. Jadi isinya ada tahu putih sama tahu goreng isi baksonya. Selamat menikmati. Enak. Nah, ini aku makan gorengannya lagi. Gorengan juga enak guys. Nah, ini aku cobain tahu goreng isi baksonya tadi dan baksonya tinggal lihat. Enak, lumayan, dan isiannya kalau dikatakan banyak juga enggak, dikatakan dikit juga enggak, dan sedengan lah. Nah, ini aku mau makan tempenya lagi. Tapi makan mobil kayak lagi deh. Oke, ini tempenya aku suka banget. Ini tempe sama tahu isinya aku belinya di Gorengan Gerdon. Mungkin warga Panggul tahu ya. Dekatnya Miriam Gerdon itu. Ini favorit. Kenapa favorit? Karena sambelnya itu beda dari gorengan-gorengan lainnya. Kalau gorengan-gorengan yang lainnya itu biasanya pakai saus. Itu kan pakai saus tomat atau pakai cabai. Nah, kalau yang di sini itu pakainya saus. Kayaknya ya saus ya, sambal petis sama cabai gitu, dan favorit banget. Ini aku nyobain bakso uratnya yang kecil, sama gorengannya juga. Ini kelihatan ya kalau petis, karena emang kerasa gitu. Enggak yang pedes banget, enggak, cuman karena ini kayaknya pure lombok, jadi apa ya, nyengaknya tuh bukan nyengak sih, kayak nyegrak
si lembutnya itu kerasa banget. Ini aku makan tempe lagi, tempenya enak, aku suka, empuk, nggak terlalu garing, juga nggak terlalu tipis. Apalagi yang terisinya, itu favorit banget. Nanti deh, umumnya terisi. Jadi kalian tahu nggak guys, setelah adik aku lagi cuci tangan. Maaf ada suaranya. Jadi alhamdulillahnya tuh setelah selesai take video tadi itu kurang lebih 5 menit atau 10 menit kemudian mati lagi lampunya. Jadi bersyukur banget udah selesai take videonya, lampunya mati dan adik aku bangun. Jadi ya udah. Jadi dia nggak bisa ikut karena dia tidur. Aku tak gugah yang meratangi. Tapi insya Allah besok adik aku ada lagi. Maksudnya dia bakal nongol lagi di video-video selanjutnya. Seperti itu. Ini aku makan lahap banget ya. Karena enak. Dan favorit juga. Apalagi cuacanya itu juga panas. Cuacanya juga musim apa sih, hujan tadi rintik-rintik sih, nggak yang hujan banget. Ini aku tambahin kecap lagi karena masih terlalu nyegera, dan setelah aku kasih lagi udah lumayan beda rasanya. Ini aku makan gorengan kayaknya. Enak dong. Nah ini bakso urutnya lagi. Soalnya kayak udah habis enak. Meskipun bakso uratnya ini nggak gembrenjel rasanya, maksudnya nggak begitu teksturnya, itu nggak begitu tekstur bakso urat. Cuman luarnya tuh kayak berurat gitu ya, dalamnya nggak terlalu, tapi overall enak. Nah ini aku mau nyobain tahu isi. Nah ini aku suka dari gorengan yang ada di gerdon itu. Beda dari yang lain adalah tahu isinya itu selain ada isiannya bihun, itu biasanya itu ada apa namanya, ada coge, ada tauge ya, ada kecambahnya lah, ada togenya itu, sama biasanya ada apa namanya tomat wortel, dan itu enak banget. Kayak rasanya tuh lebih gurih gitu. Ini aku paling favorit sih sebenarnya tahu isi kalau di sana. Ini aku cocolin sambal petis lagi karena cocok dan enak. Apalagi tadi aku kasih kuah baksonya juga mantul. Nah ini opi gorengan kayaknya, tahu gorengnya tadi. Nah ini baksonya yang kecil. Enak. Kemudian nah ini dia bakso besarnya yang isinya telurnya utuh ya. Nah tapi sayangnya itu untuk baksonya, adonan baksonya itu sedikit, jadi apa namanya, tipis kayak gitu. Aku kira tadi agak tebel gitu ya, karena mungkin isiannya itu adalah telur, apalagi telur ayam yang udah gede. Jadi untuk luarnya, untuk baksonya itu adonan baksonya tipis. Itu aja sih. Nah ini tahu putihnya. Enak. Nah ini telurnya. Enak juga. Nah kan itu
tipis untuk adonan baksonya yang di bakso besarnya. Nah, ini tahu isinya, aku makan lagi. Oke, gini mendekati akhir night atau tuh ini kan tinggal sedikit lagi dan kita akan selesai videonya. Jadi mohon maaf ya guys kalau buat videonya ini mungkin boring atau aneh aja, itu kita makan tapi suaranya tuh didaming gitu kayak podcast. Cuman mungkin ini bisa jadi konsep di video aku, di vlog aku. Kalau makannya itu biasanya ada yang ASMR, terus ada yang memang menjelaskan review, kemudian ada yang kayak aku gini, jadi makan tapi suaranya didaming dan kayak podcast, kayak ngobrol seperti biasanya gitu. Karena kalau ngobrol pas di videonya untuk suara-suaranya tuh ada suara-suara lain gitu, kayak suara orang rumah, terus suara sepeda karena kebetulan rumahnya dekat jalan raya tuh. Nah, ini aku makan telur sama rasanya tadi. Enak. Terus ini telur bakso yang di bawah yang besar, berarti bakso sedengan. Yang sedengannya, sedengannya. Nah, ini sisa dua lagi. Setelah itu selesai. Nah, itu aku kasih coba pakai sambal petis dan pas aku makan enak, beter rasanya, cocok juga. Nah, ini tetes terakhir untuk makan barang kali ini di Ramadan puasa ketiga. Alhamdulillah selesai. Oke, kuahnya tinggal itu doang. Nah, terima kasih buat semuanya udah nonton videonya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.